salah satu pengobatan ala Rasulullah ya, termasuk Ibu Nabawi juga, walaupun ada orang, sebagian orang yang bilang ini bukan pengobatan Ibu Nabawi, tapi ini pengobatan ala Rasulullah. Rasulullah dulu juga pernah melakukan pengobatan, diantaranya dengan Al-Fasdu, terus hijamah atau bekam, sama kai. Kalau kai itu yang pakai api, tapi kan juga dilarang juga. Al-Fasdu ini metodenya penyobek, kita melakukan penyobekan pada pembuluh darah. Jadi kita mengeluarkan darah kotor melalui pembuluh darah vena. Sudah 4 kali, makanya sih badan jadi enteng gitu loh, kan emang